Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan diri kita ini untuk mendekatkan dirinya dengan melakukan kefarduan kepadanya serta menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itulah ia akan lebih lagi memperbaiki amalan-amalan kita yang mana telah berbelas-belas dan juga berpuluh-puluh tahun kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa berganti namanya, yang mana topik yang suka untuk saya bincangkan pada malam ini adalah perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian kita, yang mana kita berbuat sokmo dalam kehidupan harian kita seperti mana semaya kita. Sebelum ni kita dah ulang panjang dah mengenai semaya, yang mana perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab di hari akhirat kelak, iaitu semaya. Maka sebelum semaya ini adanya suatu amalan, yang mana amalan ini bukanlah suatu amalan yang remeh temeh. Sebaliknya ia adalah suatu amalan yang juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan diterimanya amalan yang kita lakukan selepasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ianya adalah wudu ataupun air semaya. Air semaya ni kalau nak kira, nak kejek, mungkin orang fikir bendanya remeh sahaja mengenai air dan juga rukun-rukun dan anggota badan kita yang perlu kita sucikan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, walaupun dianya mungkinlah kita anggap suatu yang kecil, sebaliknya ianya adalah suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana katanya penulis, la budda an na'lam an al-wudu ibadah 'azimah nataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla. Tidak dapat tidak mestilah kita mengetahui sesungguhnya wudu ini ataupun air semaya ini adalah suatu ibadah agung, yang mana ia dan fungsinya juga adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fikir hanya semaya sahaja mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wudu ni juga mendekatkan diri kita kepadanya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, katanya lagi wudu ni juga adalah menjadi suatu syarat kepada sahnya semaya kita. Jadi kalau kita dah beribadah semaya berbelah-belah berpuluh-puluh tahun ni, sejauh mana kita mengetahui akan wudu ini? Cumanya malam ini masih lagi bukan tersentuh mengenai cara-cara ambil air semaya. Cumanya sebelum itu mungkinlah kita akan sebut fadilah ataupun apakah perkara-perkara yang bakal kita perolehi apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara kita mengambil wuduk sahaja. Dan bahkan wuduk ni juga boleh membawa diri kita ini berjumpa Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga-Nya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Pertamanya, katanya penulis, sebelum dia buat masuk kepada kita sunnah-sunnah mengambil wuduk ini, yang mana mungkin juga apabila kita sebut baca dan juga kita baca hadis-hadis semua ni, boleh jadi kalau kita duduk beramal selama ni tidak menepati sunnah Rasulullah SAW ataupun juga banyaknya perkara-perkara yang kita tinggal, kita semua tinggal. Kita semua itu termasuk diri saya lah. Sama ada kita semua ini tidak pernah tahu ataupun juga kita tahu tetapi kita hanya buat sambil lewa kerana kita tidak sedar akan fadilahnya yang besar. Jadi sama-sama lah di kesempatan yang ada ni, mungkin hari ini ataupun di masa yang datang sebelum kita menyempurnakan tajuk ini, maka insyaAllah kita akan sebut satu per satu. Jadi sebelum itu, hendaklah diri kita semua mengetahui suatu fadilah yang mana boleh memberi kebahagiaan kepada kita apabila kita berwuduk ini. Wuduk ni bukan hanya semata-mata wuduk. Sebaliknya ada fadilah-fadilah yang bakal kita perolehi. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, perkara pertama yang makruf lagi maklum yang setelah yang sudah kita tahu di dalam kehidupan harian kita, mungkin tahu sahaja tetapi tidak mengetahui melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara pertama yang disusun oleh penulis ini, wuduk ini boleh menyucikan diri kita daripada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh diri kita selama mana hidup kita. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza tawaddaa 'abdun muslim aw mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'atin nadhara ilayha ma'a qatri al-ma'." أو ما آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو ما آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita menghayati hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana sabdanya membawa maksud apabila seseorang hamba muslim itu ataupun juga hamba mukmin itu membasuh wajahnya ni dengan niat wuduklah, mengambil wuduk, tak kita basuh wajah kita, muka kita, maka keluarlah daripada wajahnya itu segala dosa-dosa yang telah dilakukan ataupun yang telah dilihat matanya bersama titisan akhir ataupun titisan air, dan bersama titisan terakhir air wuduk tersebut. Dan juga apabila dia membasuh tangannya, maka keluarlah daripada tangannya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangannya beserta air yang menitis itu. Dan apabila dia membasuh kakinya pula, maka keluarlah daripada kakinya itu dosa-dosa yang telah dilangkah oleh kakinya. Dan sehinggalah hamba tersebut keluar daripada wuduk tersebut dengan suci bersih daripada segala dosa. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, secara mudahnya hadis ini menerangkan kepada kita, apabila kita berwuduk,
Kita basuh muka kita, maka air yang menitis itu membawa segala hal dosa-dosa yang telah dilakukan oleh muka kita. Yang mana matanya, hidungnya, telinganya dan juga lisannya. Begitu dah tangan dan juga kaki. Maka diri kita di dalam kehidupan harian ni tiada suatu pun ataupun tiada soleh pun yang boleh menjamin dirinya tidak terlibat daripada dosa harian. Yang mana dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah SWT ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, kena ingatlah. Dosa-dosa besar ini tidak dapat tidak mestilah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT dan mematuhi segala janji-janji ataupun rukun-rukun taubat nasuhah itu. Dan juga apa yang boleh kita perhatikan di dalam hadis ni, Rasulullah SAW nak juga bagi tahu kepada kita apa yang sahaja yang kita berwuduk daripada air itu mengenakan kepada badan kita bukanlah semata-mata kita nak membasuh kotoran yang ada. Maka hadis ini mengingatkan saya kepada arwah ataupun Tok Guru Ni Aziz kita yang mana dia pernah berceramah mengenai wuduk ini. Kata wuduk ni kita ambil air-air bukan kita nak basuh najis-najis yang ada di badan kita. Tak, sebaliknya kita nak basuh najis kotoran dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anggota badan kita semua. Tak, kalau betul air semalih yang kita ambil ni semata-mata nak menyucikan diri, nak basuh daripada najis yang terkena badan kita, mak apa lepas kita ambil wuduk, kita ketuk lah bisa kata. Tetap juga kita kena basuh seluruh anggota badan kita. Bukan kita basuh tempat tu, bit tu tu je. Nah, sebaliknya kita basuh belaka pula, suci pula. Kerana hikmah daripada ambil wuduk ini bukanlah semata-mata nak menyucikan diri kita daripada kotoran najis. Sebaliknya juga ianya untuk menjadikan diri kita ini suci daripada dosa-dosa. Maka ketahuilah, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan mengambil wuduk atas niat kita ingin solat, maka kita kena sucikan diri barulah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu hadis yang mana menerangkan kepada kita dosa-dosa kecil ini akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wuduk kita. Dan bahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni luas, bukan setakat hanya dengan ambil wuduk saja. Dengan kita melangkah pula mari masjid, dengan kita bersolat pula, maka berganda-ganda lagi lah pengampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dan diri kita ni banyaknya maksiat, banyak jugalah amalan-amalan yang bakal mengampunkan dosa kita. Tetapi janganlah pula dengan berkeyakinan sedemikian rupa kita pun sengaja terjebak melalui lembah-lembah maksiat kerana lepas tu berharap lepas ambil wuduk ni ampun dosa. Maka jangan pula lagi tu. Hak mana diri kita terbuat ataupun sengaja buat kerana dorongan nafsu terlalu kuat ni nak buat apa? Istighfarlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dengan sengaja, tak, sengaja niat dah dan sebagainya, maka itu juga tetap dosa. Dan kita risau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa kita itu kerana kita mengambil mudah walaupun dosa itu dosa kecil. Kerana katanya ulama, jangan kita melihat kecilnya dosa, sebaliknya tengoklah kepada diri siapa kita berdosa, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang
maha agung lagi maha besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyak lagi lah hadis-hadis yang menerangkan fadilah wudu ini boleh menyucikan diri kita daripada dosa-dosa. Dah cukuplah dengan suatu satu hadis yang telah kita baca tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita ini, iaitu dosa-dosa kecil, melalui wuduk ni juga Allah Subhanahu wa taala akan membuka ikatan syaitan ataupun iblis ini yang mengikati diri kita. Setan ni memang ikhtiar kita buat dah. Memang hijau dia untuk melalaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan umat Nabi kita sahaja, sebaliknya umat-umat terdahulu juga bakal akan disesatkan, bukan akan, telah disesatkan dan juga telah diusaha oleh iblis ini untuk menyesatkan mereka. Dan begitulah juga diri kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setan ni kalau boleh jangan nak suruh kita ni tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah nak suruh tinggal, kalau orang tinggal tu nak suruh kau tinggal kau jauh lagi, jangan kena langsung. Kalau orang mana beribadah nak suruh rusak ibadah, maka itu semua hijau buat setan. Tukar dia tu. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, wuduk ni juga boleh membuka diri kita ataupun melepaskan diri kita daripada ikatan-ikatan iblis dan juga setan. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di riwayat ini juga riwayat daripada Abu Hurairah, yang mana fa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليلة طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأثبت نشيطا طيب النفس وإلا أسبها خبيث النفس كسلان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita memperhatikan hadis ini dan mudah-mudahan ia menjadi suatu amalan harian diri kita semua. Sama-sama pula diri kita ni berat sungguh ujian ni. Daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, syaitan itu akan mengikati di tengkuk kepala seseorang kamu apabila kamu ini tidur. Maka katanya setan, malam itu masih panjang, tidurlah. Nah, setan ni akan berbisik kepada diri orang yang tidur itu, alaika laylan tawil farqud, malammu ini masih panjang, maka tidurlah. Tidur, tidur ni maksud kata tak sewi bangun daripada semaya subuh. Yang mana semaya subuh ni fadilah dia kita dah sebut sebelum ni, ianya separuh daripada semaya malam. Siapa semaya isa, semaya subuh, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat malam yang keseluruhannya. Dan juga fadilah subuh ni juga nak setel, nak suruh kita lari daripada diri kita melakukannya, adalah suatu hadis yang belum lagi saya baca ceritanya, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya malaikat ni bertukar-tukar. Malaikat ni bertukar-tukar. Dia mari pada waktu subuh dan juga dia mari pada waktu asar. Tak, dia ada dua malaikat yang kita kenal, malaikat malam dan juga malaikat pagi.
maka malaikat ini akan bangkit, akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tanya, hamba yang hidup di muka bumi ini, kita semua ni, apakah yang kita akhiri diri kita, pagi kita, dan juga apakah yang kita mulai pagi kita. Jadi malaikat ini berkumpul dan dia akan bangkit, dia akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh. Waktu subuh tu dia berada dengan kita. Jadi kalau kita dapat bangun bersolat, menyembah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah, mudah-mudahan kita akan mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita memulakan pagi kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, apabila kita bangun daripada tidur ini dan kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan kita berzikir kepadanya, maka terbuanglah satu ikatan yang telah iblis ikat diri kita. Maka berbaki dua lagi. Yang satu lagi nya, apabila kita bangun selepas kita berzikir, baca doa selepas tidur dan sebagainya, maka kita bangun berwuduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka lagi satu ikatan hak mana iblis ikat kita ini. Dan seterusnya apabila kita ini solat, iaitu sama ada solat subuh ataupun solat sebelum subuh, maka terbuka dah satu lagi ikatan. Dan apabila terbukanya ikatan-ikatan ini, ketahuilah oleh diri kita semua, terutamanya kita yang Muslim, kita yang mukmin ini, ketahuilah hari yang kita mulakan itu bakal menjadi hari yang nasyidun, ini suatu hari yang molek, suatu hari yang molek. Tetapi kalaulah kita tidak berbuat sedemikian rupa, maka pagi itu akan dimulakan dengan perasaan malas. Nabi kata malas ni boleh terjemah banyak lah. Malas dari segi nak kerja buat ke, ataupun juga boleh menghalang diri kita daripada melakukan amal-amal soleh. Begitulah, diri kita ni akan teruji. Kerana apa? Kerana apabila kita dapat melaksanakan solat subuh ini, maka tertingkatlah tingkat keimanan kita selari dengan amalan-amalan soleh kita yang lain. Nah, amalan soleh ini bakal meningkatkan keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam maksiat itu akan melemahkan diri kita dan bakal menjauhkan diri kita ini daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka sama-samalah dan waktu malam ini sebelum kita tidur, selain daripada lepas bangun tu kita berwuduk, sebelum kita tidur juga sama-samalah kita cuba beramal dengan amalan berwuduk. Nak amalan berwuduk. Cuma dia upaya juga nak berwuduk sebelum tidur. Moga dia mengantuk, molek-molek dah nak ambil wuduk. Takut jadi hilang ngantuk. Nak kena air muka ni takut hilang ngantuk. Jadi sama-samalah sebelum tidur tu setengah jam tu, ikhtiar buatlah diri kita semua untuk sama-sama berwuduk. Berwuduk ni fadilah wuduk juga. Yang mana apabila kita tidur dalam keadaan wuduk ini, maka kita dianggap telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak semayang isya, semayang subuh berjemaah tu ibadah dosa. Ini pula kita tambah pula dengan ibadah lain, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi sya'ari malak, fala yastayqaf illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidur dalam keadaan suci,
maka tidur bersamanya malaikat. Maksudnya malaikat itu menjaga dirinya dan tidaklah selama masuk kata lagi, selama mana hamba itu tidur dan dia tidak bangun, maka dia tidur, malaikat mendoakan pengampunan kepada diri dia kerana diri dia ini tidur di dalam keadaan yang suci. Dan di dalam hadis yang lain ada lagi menyebut, kalaulah dia tidak bangun pada hari esokan harinya, maka dia dianggap mati syahid ataupun juga mati dalam keadaan yang baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita ni nak beramal banyaklah amalan. Jadi amalan yang kita tahu mana mungkin ringkas dan juga ringan ini, sama-samalah kita pakat cuba buat. Muka kita duduk di belakang ni, nak semua daripada kalangan kita ni boleh jadi setiap kali lepas maya fardu dengan tu email kau dengan sendiri kau ataupun waktu-waktu lain, kita duduk minta sokmodoh dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita duduk minta sokmodoh. Jadi amalan-amalan yang boleh menjadikan kita mati dalam keadaan mulia ini ataupun baik ini, maka kita kena buat. Bukan hanya pakat duk doa saja, tapi tidak berusaha. Usaha untuk mati dalam keadaan mulia ini dengan cara kita beramal dengan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada nabinya, iaitu nabi kita semua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dua perkara yang telah kita sebut mengenai fadilah berwudu ini. Yang ketiga, fadilah ini juga ianya berlaku di hari akhirat kelak. Dan ini suatu cerita daripada Abu Hurairah juga, yang mana atal makbarah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam atal makbarah. Suatu hari Nabi kita ini datang ke kubur. Ini yang ketiga. Pada suatu masa Nabi kita ini melawati kubur, pergi ke kubur. Dan memang kita pun disunatkan lawat kubur, dan kita pun dah sebut panjang hura panjang tu bab ziarah kubur ini. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi salam dengan salam yang sempurna, yang mana kita boleh juga beramal dengannya, iaitu assalamualaikum dara qaumul mukminin wa inna insyaallah bikum an qarib lahiqun. Salam sejahtera kepada kamu semua wahai penghuni-penghuni kubur. Sesungguhnya kami semua dengan izin Allah juga di masa yang terdekat kami juga akan turut serta bersama kamu. Jadi Nabi baca salam ini kepada mereka semua. Dan selepas itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi sambungnya, "Wudittu law anna qad ra'ayna ikhwanina." Sesungguhnya aku ini rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita semua. Dan maksudnya sahabat pun ada juga. Maka sahabat pun berkata, "Awalasta ikhwanuka ya Rasulullah?" Sahabat ni dah Nabi kata rindunya untuk berjumpa dengan saudara-saudara aku. Maka sahabat pun rasa pelik dan hairan. Maka dia tanya, "Bukankah kami semua ni saudara-saudara kamu wahai Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ya, antum ashabi wa ikhwanina alladhi lam ya'tu ba'du." Kamu ni semua ialah sahabat-sahabat aku. Adapun saudara-saudara kita semua adalah mereka-mereka yang datang selepas. Siapa mereka tu? Mereka semua itu, iaitu diri kita semua yang diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berimankan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka kita semua inilah saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Lagu mana kamu ni nak cek umat-umat kamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat suatu perumpamaan. Benda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di muka bumi ni, ada di muka bumi. Cumanya cerita ini cerita alam ghaib, yang mana cerita di hari akhirat. Cerita peristiwa hari akhirat lah, yang mana diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlulah kita mempercayai dan meyakininya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya, ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalan baina dhahri khaylin tuhmi bummi ala ya'rif khaylan. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas ditanya oleh sahabat-sahabatnya, lagu mana kamu ni wahai Rasulullah nak cek saudara-saudara kamu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tidakkah kamu melihat kalaulah adanya seorang lelaki bersama kuda perangnya, yang mana kuda perangnya itu berwarna putih bercahaya, berada di tengah-tengah ataupun berada di antara kuda-kuda hitam perang yang lain, maka tidakkah dia akan mengenali kudanya? Nah, kalau kita ada kuda warna putih, kuda kita letak di kuda orang lain warna hitam belakang, maka kuda lah kita nak je kuda kita warna kuda kita, sebabnya dia ni berwarna putih. Maka begitulah perumpamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kepada sahabatnya. Yang mana di hari akhirat kelak kita ni di dalam kalangan sahabat, di kalangan umat-umat yang lain, maka diri kita akan bercahaya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal mengenali diri kita semua dengan cahaya. Maka cahaya itulah kita nak ambil daripada mana? Maka sahabat tanya, sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah, sesungguhnya benarlah apa yang kamu katakan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung lagi. Dah, sambung lagi supaya sahabat ni kenal, tahu juga. Fa innahum yatun gharram muhajjalin min wudu'i wa ana faratuhum ala haud ala yadhudanna rijalu ala haudi kama yadhudul ba'irul dal unadihim ala halumu fayakul innahum qabbadalu ba'dak fa'akulu suhqan suhqan au kama qala alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi, sama-samalah kita ini suka untuk memperbanyakkan wuduk kita, untuk kita menyempurnakan wuduk kita. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabung, sesungguhnya mereka semua itu akan datang, kita semua ni akan dibangkitkan di hari akhirat kelak, dan kita akan berpergian. Maka yaqtul ghurran muhajjalin, diri kita ini akan bersinar dengan sinaran cahaya wuduk kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, dia akan tunggu, baginda sallallahu alaihi wasallam akan tunggu di telaga ni. Telaga ni, yang mana telaga ni, kalau di dalam hadis lain sebut, kalaulah kita minum daripada air telaga tersebut, maka hak dahaga diri kita tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunggu di telaga tersebut. Maka adanya pemuda-pemuda, adanya manusia-manusia lain yang akan dihalau
oleh seseorang daripada telaga aku ini, katanya Nabi, seperti mana dihalaunya unta yang sesat. Ha, kalau kita ambil unta ni kan, orang pihak model apa kan? Tak, ngalegu masuk pada rumah kita, kau ngambil kau, tak kita akan ambil. Dan begitulah juga, hamba-hamba yang masuk nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana mari nak minum air daripada telaga ini, maka akan dihalau. Boleh jadi malaikat menghalaunya. Maka Nabi panggil lagi. Tak boleh kerana Nabi sayang kepada umatnya, Nabi panggil lagi. Bagilah weh, mari sini. Lebih kuranglah tu. Tak dalam bahasa Melayunya. Maka dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum qad badalu ba'da. Sesungguhnya wahai Rasulullah, kamu ni tak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas pemergian kamu. Apakah yang telah mereka tukarkan dalam kehidupan harian mereka? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mencemuk dan mengeji, celakalah, celakalah. Yang mana mereka-mereka yang dihalau itu adalah mereka-mereka yang murtad ataupun syirik, dan dikatakan juga mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar tetapi tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan kisah tadi kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Pertamanya, kita ini selama mana kita beriman dengan Allah dan juga Rasulnya, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita semua, kita ini adalah saudara-saudaranya. Tak, saudara-saudaranya. Walaupun kita tidak sempat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri sentiasa, yang mana dapat kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa ramai lagi umat manusia yang lain tidak beriman kepada Rasulnya. Dan juga di dalam hadis yang sama menceritakan kepada kita, wuduk ini akan menjadikan badan kita bercahaya dengan sinaran cahaya yang terang, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bakal mengenali diri kita di hari akhirat kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bagi kepada kita minum daripada telaganya. Maka sama-sama lah diri kita ini mendengar fadilat-fadilat wuduk ini, sama-sama lah kita menjaga wuduk, bukan hanya setakat menjaga, dan juga kita niat sungguh-sungguh kita berwuduk ni bukanlah semata-mata ambil air semayan dan semayan saja. Sebaliknya, ianya suatu ibadat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah-ibadah lain. Tak, batal sahaja wuduk kita, ikhtiar perbaharui wuduk kita. Tak, batal baru wuduk. Batal baru wuduk. Begitulah. Mudah-mudahan dengan kita ini menjaga wuduk kita, maka Allah dan juga Rasulnya bagi suatu ganjaran yang besar kepada kita di hari akhirat kelak, yang mana kita dah sebut tadi, pertamanya boleh menyebabkan dosa-dosa kita ini berguguran dengan air-air yang telah kita ambil wuduk tersebut, dan juga di hari akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal mengetahui dan mengenali diri kita, dan juga hak sebelum itu kita sebut, dia membuka ikatan hiblih kepada diri kita di awal waktu pagi, supaya kita dapat bagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya kehidupan harian kita ini kita akan
lakukan dengan sebaik-baiknya, ataupun kita hidup dalam keadaan yang dapat melakukan ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang seterusnya katanya lagi, ianya adalah suatu amalan yang boleh membawa diri kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, yang bakal kita sebut di dalam bab doa, bab adab berwuduk nanti insya-Allah. Dan yang seterusnya hadis yang sering saya baca juga, iaitu dengan cara kita berwuduk ini dosa itu dihapus dah, dan juga darjat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi bersyukurlah, berwuduklah diri kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, umur kita yang walinya pendek ini, sebaliknya amalan-amalan yang kita buat walaupun hanya sekadar ambil wudu, banyak dah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada diri kita, nak menunjukkan bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni cukup-cukup besar dan juga cukup-cukup banyak. Yang mana akhirnya katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, qalu bala ya rasulullah, isbahul wudu ala al-makarih wa kafratul khutaa ila al-masajid wa intizaru as-salah ba'da as-salah, fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat. Ya mana hadisnya yang berbunyi, mahukah aku tunjukkan kepada kamu semua wahai sahabat-sahabatku perkara yang boleh Allah, yang perkara yang akan Allah, perkara yang apabila kamu lakukan ia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kecil kamu dan juga mengangkat darjat kamu. Maka katanya sahabat, bahkan Rasulullah ajarkan kepada kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan isbahul wudu alal makarih, iaitu sempurnakanlah wudu kamu walaupun dalam keadaan terpaksa. Sama ada cedera, menelah-menelah kita tu, badan kita ada menelah, kita sapu-sapu juga walaupun pedih sikit, kita sapu juga kerana kita mengharapkan darjat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ambil air semayang waktu subuh, air terlalu sejuk. Ataupun juga kalau pergi buat umrah, buat haji dan sebagainya, ambil air semayang terlalu panas airnya, maka itu semua akan mengampunkan dosa-dosa kita dan darjat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan dua lagi yang berbakinya adalah diri kita ini memperbanyakkan melangkah berjalan ke masjid. Sebab itulah kita kalau mari masjid disunatkan memperkecilkan langkah. Kalau mari yang wudu tu tak ada ayah dah. Tak musim dia tu dengan kodah yang sama. Tapi kalau jalan kaki boleh buka langkah ni kecil dan juga kecil. Buat kecil dan langkah kita. Dan seterusnya menunggu solat kepada solat yang lain, yang mana hoklah kita tu buat sokong, terutamanya mereka-mereka yang hadir mendengar kuliah-kuliah ilmu, iaitu selepas maghrib dia tunggu nak sembahyang isya. Maka itu semua akan di, maka itu semua menjadikan Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita, mengampunkan dosa kita, dan dalam masa yang sama kalau kita buat ibadah-ibadah lain, niat iktikaf, niat belajar, mendengar majlis ilmu dan sebagainya, maka itu semua akan digandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan akhir sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang sebanyak 3 kali, itulah dinding ataupun benteng kamu daripada api neraka di hari akhirat kelak. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan di waktu yang datang boleh lagi kita sebut apa yang berkaitan dengan wuduk ini, yang mana kita akan masuk di dalam perkara
perkara-perkara yang kita tidak tahu ataupun jarang sekali kita dengar mengenai wuduk ini, supaya sama-sama kita berwuduk harian kita ni kita boleh berwuduk secara sempurna. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr insya-Allah. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.